media yang hadir pada hari ini ke majlis isytiharah lah, deklarasi terklok antara Parti Islam Malaysia PAS dengan Parti Ikatan Bangsa Malaysia. Sebelum kita mulakan sidang media pada hari ini, suka terlebih dahulu saya umumkan bahawa kita akan mendahulukannya dengan satu majlis menandatangani persefahaman ataupun kerjasama antara kedua-dua parti. Jadi saya persilakan Ketua untuk menolong saya. Ada dah. Dan insyaAllah selepas ini Yang Berhormat Datuk Seri Presiden akan membacakan kandungan deklarasi ini, insyaAllah. Ataupun persefahaman. Saya silakan Setia Usahaku untuk membacakan kandungan kerjasama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan membacakan sebagai suatu kenyataan media pada hari ini, hasil daripada satu persefahaman yang telah ditandatangani antara kedua-dua parti oleh kedua-dua presiden parti-parti ini. Kenyataan akhbar oleh Parti Islam Malaysia PAS dan Parti Ikatan Bangsa Malaysia Ikatan pada hari Rabu 16 Mac di Ibu Pejabat PAS Jalan Raja Laut yang ditukarkan ke Hotel Puteri Park disebabkan oleh sebab-sebab yang tidak dapat dielakkan. Parti Islam Malaysia PAS pada hari ini telah menerima kunjungan Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir bin Haji Sheikh Fazir, iaitu Presiden beserta rombongan Dewan Tertinggi daripada Parti Ikatan Bangsa Malaysia Ikatan, iaitu salah sebuah parti politik baru dalam negara kita. Perjumpaan ini telah diadakan di tempat kita berada pada hari ini, disertai oleh Presiden dan pimpinan-pimpinan tertinggi PAS. Berbagai perkara telah dibincangkan dengan penuh keterbukaan, merangkumi isu-isu yang mewarnai sosioekonomi politik dalam negara kita, khususnya isu-isu berkaitan keadaan sosioekonomi rakyat yang kian melebar di antara yang berada dengan yang tidak berada dan di antara kawasan bandar dengan kawasan luar bandar. Begitu juga dibincangkan tentang kepincangan rasuah yang berleluasa dan yang telah menular ke seluruh peringkat pentadbiran kerajaan, swasta, bank-bank dan juga pelbagai institusi lain. Semua ini begitu menyukarkan hidup rakyat dan merencat pertumbuhan ekonomi negara dengan seriusnya. Begitu juga dibincang mengenai kemajuan dalam usaha membentuk bangsa Malaysia yang benar-benar bersatu padu, adil dan saksama serta sejahtera, dan kemajuan dalam penggunaan bahasa Malaysia sebagai alat terpenting dalam usaha pembinaan negara bangsa tersebut. Namun demikian, semuanya ini dibincangkan dengan matlamat dan niat untuk sama-sama mencari penyelesaian dan membantu mengatasi segala masalah besar tersebut.
Pertemuan pada hari ini juga membuka ruang ke arah membina suatu kumpulan persefahaman kerjasama politik yang lebih tersusun yang sedang digagaskan oleh PAS dengan membawa model budaya politik matang, terbuka, bertanggungjawab, bersih dan sejahtera bersama parti-parti politik dan NGO yang ingin turut serta. Pendekatan ini juga menuntut kami supaya bergerak di atas teras penyelesaian dan politik membina di samping menolak budaya politik oportunis, kasar dan perkauman sempit yang boleh menggugat keharmonian dan kemajuan negara kita ini. Ini adalah detik kebersamaan dalam menentang kerosakan dan kemungkaran, seterusnya bersama dalam mengukuhkan kebaikan sebenar bagi rakyat. Di atas prinsip inilah maka pada hari ini, Rabu 16 Mac 2016, bermulalah satu kerjasama politik di antara PAS dan Ikatan, ditandatangani oleh Tuan Guru Datuk Seri Haji Abdul Hadi Awang, Presiden PAS, Tan Sri Datuk Seri Panglima Abdul Kadir bin Haji Sheikh Fazir, Presiden Parti Ikatan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Datuk Tahiruddin Hassan Setiausaha Agung Parti Islam Persatuan Sheikh Parti atas bacaan usaha sama dua parti antara PAS dan Ikatan Pesan tadi. Baik, sekarang saya buka kepada sidang media. Datuk Sri, mungkin boleh jelaskan lagi kenapa memilih Ikatan untuk kerjasama politik berbanding dengan parti-parti politik atau NGO lain? Seperti yang disebut dalam kenyataan itu, kita memilih pendekatan yang matang berdasarkan kepada masyarakat Malaysia. Kita tidak menerima perkara negatif yang wujud dalam kerajaan. Dalam masa yang sama, kita mengambil pendekatan menasihati kerajaan dengan mengemuka dengan pandangan-pandangan bukan sahaja di parlimen tetapi dengan cara berdepan. Yang kedua, kita tidak mahu pendekatan membangkang secara ekstrim yang menyusahkan rakyat. Kerana kita dapati membangkang secara ekstrim tidak, bukan tidak boleh menyelesaikan masalah, bahkan menjadikan masalah itu lebih rumit. Adakah ini bermaksud ikatan setuju dengan PAS agenda iaitu buduk? Ya. Bagaimana dengan PAS agenda iaitu buduk? Adakah ikatan agree dengan agenda PAS? Kita lebih menumpu beragenda umum. Agenda ialah memperkasakan perlembagaan yang ada pada hari ini, yang menerima Islam sebagai agama persekutuan, hak-hak agama lain. Itu disebut perlembagaan. Apa yang berlaku pada hari ini, Islam pun tidak mencapai matlamat sebagaimana yang menjadi hak dan perlembagaan. Dalam masa yang sama, Islam digambar dengan cara yang salah terhadap agama lain, Islamophobia. Itu perlu diselesaikan. Agenda utama ialah apa? Selepas ialah perubahan pada pemerintahan negara. Boleh terangkan? Sama ada kerajaan berubah, berubah transformasi yang yang positif bukan negatif, ataupun kita akan mengubah kerajaan. Ya, saya dah sebut tadi, sama ada kerajaan berubah, tunggu dulu, kerajaan berubah ataupun tidak, ataupun kita mengubah kerajaan. Hanya sampai ke next election lah baru kita boleh tukar. Insya Allah. Ya. Ada bagi nama ada lagi. Ya. Nama belum lagi. Belum lagi. Kita blok ketiga je. Blok ketiga je. Ya. Saya rasa kita boleh terima tak masyarakat Malaysia yang dah ada. Ya. Boleh terima tak? Perjumpaan kita dihadiri oleh berbagai-bagai kalangan daripada semua kaum. Daripada kalangan parti PAS yang ada Dewan Himpunan, parti Ikatan yang ada kaum-kaum yang ada di Malaysia ni, dan di bawah kita ada NGO-NGO yang mendukung apa yang kita perjuangkan. Ya. Datuk Sri akan kongsi kerusi dengan Ikatan semasa dalam pengalaman. Ya. Itu belum bincang, nanti umum membubar parlimen. Ya. Ya, ya. Kita wujudkan sekretariat, sekretariat. Ya. Sekretariat. 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 Ya, ya. Anggota sekretariat. Ya. Terima kasih. Buat masa ini kita telah pun bersetuju untuk wujudkan satu sekretariat bersama di antara PAS dengan Ikatan.
di mana ahli sekretariat ini adalah daripada Susah Agung, Ketua Perangan, Ketua Pemuda, Ketua Wanita dan Pengarah Pilihan Raya bagi pihak PAS, dan ikatan akan juga menghantar 5 pimpinan tertinggi duduk bersama dalam sekretariat ini bagi kita merangka dan merancang beberapa isu-isu dan hala tuju merupakan ini pada masa akan datang. Dan kita juga bincang tentang tujuannya suatu majlis presiden yang ada, yang akan dibincang di bawah jatuh kuasa sekretariat. Baik. Datuk Sri, banyak pendapat yang mengatakan blok ketiga ini hanya akan memecah belahkan Melayu dan menguntungkan dia. Sejauh mana PAS yakin itu tidak akan berlaku? Ya, selama ini Melayu sudah berpecah. Bukan sebab kita. Ya, apa yang kita lakukan ialah untuk menyatukan Melayu, menyatukan semua kaum yang ada di Malaysia. Efek saya, efek itu masa depan. Yang tahu masa depan tuan saja. Ya. Tuan Sri, dulu PAS kata boleh bergerak sendiri. Ya. Sekarang macam mana? Kita tak sebut bergerak sendiri. Ha, kita menerima hakikat masyarakat majmuk yang ada di Malaysia. Tegah kalau PAS dapat simpul majoriti sekalipun. Kalau PAS dapat majoriti besar sekalipun. PAS tidak akan memegangi kaum-kaum yang lain. Mesti bersama dalam kerajaan. Apalagi kita tak dapat kerajaan yang macam itu. Ha, kerana mengikut tuntutan agama kita wajib menghormati masyarakat majmuk. Ya. Ya. Sehingga ini kerajaan masih berjalan. Ya. 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 Tan Sri, Pak. Ya. Saya cuba nak tambah sikit, iaitu kami dilahirkan in third force bukan nak buang masa berkelahi sini sana. Ya, masalah di negara kita ini terlalu banyak, terlalu besar. Saya datang dari kawasan Ulu di Baling. Hari ini pun saya tahu ada ratusan ribu rakyat kita, penulis-penulis getah, pebong kecil yang mungkin makan sari sekali. Ya. Jadi kita bukan anti, dilahirkan untuk lawan dengan kerajaan bermati-matian, lawan dengan apa ni Pakatan Harapan bermati-matian. Itu bukan kerja kita. Masa kita terlalu valuable untuk nak menghabiskan masa perkara tersebut. Kita dah tubuh sekretariat, kita akan tubuh sekretariat. Bermakna kita akan engage kerajaan, ya. Padahal menjerit-menjerit tapi tak ada kesan apa. Kita akan engage kerajaan, kita akan jumpa kerajaan, kata di sini kamu salah, ini cara penyelesaian dia. Jadi kita harap sampai pilihan raya pun kita dapat banyak mengatasi masalah-masalah rakyat yang cukup-cukup besar yang kita hadapi sekarang, termasuk masalah rasuah, masalah sosial ekonomi rakyat yang kian melebar antara yang berada dengan tidak berada, semua kaum, antara luar bandar dengan bandar dan sebagainya, rasuah dan sebagainya. Ini kita action oriented. Nah, ini penting. Rasuah, boleh jelaskan kenapa nak kerjasama dengan PAS? Kalau instead of the PKR ataupun DAD, kenapa nak kerjasama dengan PAS? Rasuah, boleh jelaskan? Dengan PAS? Ya. Ya, saya tahu bahawa PAS bukanlah satu parti ekstrim. PAS mengamalkan Islam. Islam menghormati semua agama kaum yang lain. Ya. Jadi kalau kita sedar, kita kenal betul-betul apakah Islam yang sebenar-benarnya, saya ingat PAS adalah satu parti yang cukup-cukup baik untuk semua orang. Sri, ada pihak mengatakan kata nak menumpang kekuatan PAS. Tak ada. Saya memang mengakui bahawa kami parti baru, tetapi PAS adalah parti tunjang dalam politik negara kita ini. Ya. Dia lebih kurang sama kuat dengan UMNO. Ya. Jadi PAS bukan kerajaan, UMNO kerajaan. Jadi kita perlu parti yang besar, ha, untuk main peranan, untuk perbetulkan segala perkara yang tak betul dalam negara kita. Ya. Bukan soal tumpang menumpang tak timbul. Memang dia orang dah besar, ha, parti tunjang. Ini kita kena iktiraf dan kena akui. Tan Sri, this corporation, does this mean that you agree with PAS agenda, which is to implement
No, you know, I mean, it is, there are so many things. Ada terlalu banyak. Memanglah apa ni, dalam dalam Islam pun, walaupun kita sebagai orang Islam, kita terima, kena terima hudud. Tak dapat elak. Tapi dalam Islam juga, dia ada keadaan-keadaan tertentu di mana kalau kita lebih elok, kita tangguhkan sekejap, kita tangguhkan sekejap. At the end of it, is the rakyat yang akan menentukan sama ada nak laksana atau tidak. Bermakna serah pada rakyat, serah pada parlimen tu saja. Tapi kita ada banyak perkara lagi yang kita boleh bekerjasama dalam Islam untuk mengatasi kemiskinan, untuk memerangi dadah, rasuah dan sebagainya. Itu semua Islam juga lah. You know, you kata, banyak orang kata Islam. The others kata, apa ni, universal values. Banyak Islamic values dengan universal values, saya ingat lebih kurang 80-90% sama. Di sini, kawan-kawan saya, rakan-rakan saya, dia kata universal values. Di sana, dia kata Islamic values. Kalau kita bawa pula Christian values, Buddhist values, Hindu values, saya ingat lebih kurang sama lah juga. Itu saja. Sri, boleh jelaskan macam mana nak kerjasama dengan PAS pada pilihan raya yang akan datang? Pilihan raya akan datang 2 tahun lagi, kita tunggu dululah. Dan sementara waktu ni, don't think, kami parti ikatan sendiri, waktu kami lancarkan parti 3 tahun dulu, kita dah nyatakan, kami dilahirkan untuk generasi akan datang, bukan untuk pilihan raya akan datang. We don't want to be an opportunistic party. Pasal nak menang pilihan raya, benda yang tak baik pun nak sokong juga. Pasal nak popular, ha, no, not, we are not that. Jadi kita dilahirkan untuk generasi akan datang. Sebab itu, we are issue based. Lepas ini, sekretariat antara ikatan empat akan cukup aktif untuk cari apa isu-isu utama, kita dapat cari penyelesaian dan desak kerajaan buat penyelesaian tu sekarang juga. Jangan tunggu sampai pilihan raya. Nombor satu, rasuah. Nombor satu, kemiskinan luar bandar dan berbagai-bagai lagi. Terima kasih. Does this mean you're not, ikatan tak nak investing in Sarawak election? Who? Ikatan? Ah, no, no, no. Dah jawab. So you'll be supporting PAS? Pardon? Dah jawab. Supporting PAS in Sarawak? Yes, of course. Since we are now allies, we'll be supporting PAS. Dato' Sri, ada tak garis panduan untuk kerjasama ni? Mungkin apa yang ikatan tak boleh kita merupakan parti yang bermoral, yang berakhlak. Masing-masing ada hak masing-masing. Bagi kaum ada budaya dia dan perlu saling menghormati. Secara itu kita akan membuat agenda yang teratur, insyaAllah. Beza kerjasama ini dengan kerjasama dengan Pakatan Halusiasi dan Pakatan Rakyat? Ya. Beza kerjasama sekarang ini dengan kerjasama dengan Pakatan Rakyat? Saya dah jawab tadi. Antaranya ialah kita memilih pendekatan membangkang tidak melulu, membangkang secara nasihat, membangkang secara bukan sahaja di parlimen, mengemukakan cadangan-cadangan yang baik. Apa yang baik kerajaan buat, kita sokong. Yang tak baik, kita nasihat. Itu langkah kita. Dalam masa yang sama, kita menolak cara yang ekstrim, yang menyusahkan rakyat. Ya. Tuan Sri, akan ada kerjasama dengan mungkin ada tarik pihak-pihak lain lagi sepanjang? Ya. Kita mengalu-alukan semua parti politik yang menerima konsep yang kita bawa. Tuan Sri, kan nak tukar serta udara kepada kawan-kawan, kenapa sekarang nak buat yang biasalah dalam senario politik seluruh dunia ni mengalami perubahan strategi dan pendekatan kerana masyarakat berubah. Ya. Azri, Yus bersetuju di Malaysia tak salah putuskan. Begini, saya perlu bahawa untuk melaksanakan undang-undang, undang-undang jalan raya mesti ada kereta dulu. Kalau tak ada kereta, tak ada apa, undang-undang jalan raya tak guna. Hanya sebab itu dalam melaksanakan semua undang-undang ini, kita menerima secara positif titah yang Tuan Agung baru-baru ini, iaitulah mahu memperkasakan Mahkamah Syariah. Ini yang penting. Hanya sebab itu kita menyokong cadangan kerajaan untuk mengubah Mahkamah Syariah, menaikkan taraf. Ini yang perlu diutamakan. Ada pun undang-undang selepas itu. Ya. Okey, terima kasih. Saya kira
saya kira setakat itu dulu untuk sidang media kita pada hari ini. Kami daripada pihak PAS dan ikatan mengucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua rakan-rakan media yang hadir pada hari ini untuk membuat liputan majlis kita. Jadi saya silakan semua staf kepimpinan PAS dan ikatan untuk bangun berdiri dan memberi potret kenangan kepada semua. Duduk tadi duduk depan. Kita dah edar statement press tadi ni, kita dah edar. Dia ada English version, dia ada Malay version, dia ada juga translation in English. Chinese also. And Tamil also. Kita dah translate dah tu. Can you siapa ada di belakang. Sudah ada. English version, the Chinese version and also the Tamil version is behind. Sedang diedarkan belakang. Okay, terima kasih. Okay, last potret. Okay, potret. Okay. Senyum saya. Tadi. Okay. Ni baru nak posing ni ah. Agak kali lagi. Nah, salam. Okeylah, boleh. Buka tangan ke salam ke? Salam. Okey. Okey. Okay. 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 Okay.